Okay. Assalamualaikum. Selamat petang semua. So hari ini hari Isnin, permulaan minggu baru untuk sesi trading kita. Jadi untuk hari ini saya nak kongsi ilmu berkenaan dengan seni asas. Right, apa itu seni asas? Apa yang korang boleh faham dengan seni asas? Basically seni asas ni dah run lebih dah hampir setahun lah. Okay. Dan sekarang ni saya buka kepada public since saya tengok ramai yang ada masa dekat rumah, jadi tak salah rasanya saya untuk saya berkongsi ilmu pada semua. Dan hopefully ingat ilmu yang dikongsikan ini dapat membantu kawan-kawan semua di dalam aktiviti trading masing-masing. Alright, so saya mulakan seni asas ni dengan pengenalan. Seni asas ni dia cuma ada tiga perkara je. Alright, tiga perkara yang korang kena faham pasal seni asas ni. Yang pertama, define trend. Maksudnya mencari trend. Okay. And then, yang keduanya, define entry. Jadi, selepas kita mencari trend, dekat mana kita punya entry. Selepas itu, selepas kita mencari entry, define risk. Okay. Kita mencari di mana risk kita, kawalan risiko kita. So itu tiga saja. And basically kita tidak ada fikir sangat berkenaan dengan TP. Okay, take profit basically tidak ada. So macam mana kita orang manage profit tu? Dalam seminggu ini saya akan setiap petang pukul 3 macam ni saya akan buat sesi webinar, so korang boleh follow lah bagaimana dengan seni asas ni kita akan trade. Okay. Dia hanya menggunakan perkara asas trading saja. Alright, tidak ada perkara yang rumit. Okay. So yang pertamanya adalah define trend. Macam mana kita nak define trend? Trend ni banyak cara untuk kita define. Okay. Ada yang menggunakan trend line, ada yang menggunakan BBMA, ada yang menggunakan high low market, dan apa sahaja yang korang boleh guna untuk define trend. Okay, tetapi untuk saya di dalam seni asas ni saya menggunakan structure market. Apa itu structure market? Okay, saya pastilah korang semua faham structure market tu macam mana. Okay, alright, korang akan nampak yang zigzag ni. Okay, so yang ni kita nampak dia adalah uptrend. Dan yang menurun itu adalah downtrend. Okay. Alright. And then, selepas kita define trend itulah, kita akan mencari entry. Okay. So, untuk mencari entry ini, kebiasaannya kita akan menggunakan, dia bukan kebiasaan lah, kita memang akan menggunakan tools Fibonacci retracement. Okay, basically kita guna benda-benda yang simple yang ada di dalam entry force saja. Okay, jadi kita ada tools Fibonacci retracement dan apa yang saya guna hanyalah nombor ini saja. 0, 38.2, 50.0, 61.8 dan 100. Okay, jadi macam mana kita nak define trend dan define entry ini. Ini saya akan tunjukkan. Bagaimana kita nak bermula? Kita tengok je dekat mana kita nampak structure. Okay, kita bila kita nampak structure, kita tanda je. Alright. Yang ni kita beranggapan yang ni kita tak jumpa lagi. Alright. Saya tunjukkan contoh kat sini dulu. Untuk hari ini kita akan fokus kepada tiga benda ni dahulu. Sebelum kita masuk multi time frame, sebelum kita masuk benda-benda yang lain lah. Alright. Jadi bila kita jumpa structure, kita tarik Fibo ni. Kita dah define trend and then kita define entry. Di mana entry kita? Entry kita akan berlaku pada level 382 hingga 61.8. Alright. 382 hingga 61.8 ini kita panggil dia sebagai golden ratio. Okay, ataupun short formnya GR. Kenapa kita panggil dia golden ratio? Sebab ini adalah kawasan yang sering kali berlakunya rejection market.
Alright, bila market sedang trending, kebiasaan just sentuh je level ni dan dia sampai trend. Okay, sebab itu itu saja dia punya cara untuk kita define trend dan cara untuk kita cari entry kita. Okay, so selepas kita tarik Fibo, kita define risk. Define risk kita adalah pada level 100. Okay, so dia break level 100, kita cut. Okay, kita keluar daripada market. Bermaksud kalau ini adalah downtrend, break dia 100, maknanya downtrend dah tak, downtrend dah berlakunya reversal. Okay, kita tengok apa yang berlaku selepas dia break kosong pula. Bila market break kosong, itu bermaksud dia sambung trend. Okay, bila dia sambung trend, kita mencari di mana highest level sebelum dia break, masa dia reject kat dalam golden ratio, sehingga ke level berlakunya retracement selepas dia break kosong. Okay, dan kita nampak dia still reject pada level golden ratio. Dan selepas itu dia berterusan dari tempat dia reject golden ratio, dia break pula level kosong. Right, kita boleh nampak bagaimana dia sampai golden ratio, dia dah start break error golden ratio, tetapi dia tidak break level 100. Selagi dia tidak break level 100, reversal tidak berlaku. Bermaksud uptrend ni masih valid. Okay, uptrend tu masih valid. And then level low, yang ini kita tidak consider dia sebagai break. Jika break itu berlaku sedikit saja, kita tak define sebagai break. Okay, melainkan dia break sedikit, kemudian ada satu candle yang close di luar daripada level kosong, itu adalah confirmation. Tetapi dia break sedikit, candle berikutnya naik balik close di atas kosong, breakout tidak berlaku. Breakout low tidak berlaku. Okay, breakout low tidak berlaku. Lepas tu apa yang kita boleh nampak, kalau dia breakout macam saya kata, breakout 100, reversal berlaku. Bila reversal berlaku, keyword untuk reversal satu je, kosong jadi 100. Okay, kosong jadi 100. Kemudian kosong yang baru ni di tempat permulaan dia retracement selepas dia break 100 ni. Okay, tak apa, nanti korang boleh tengok balik slow-slow saya ada buat recording ni. And then kita dah masuk buy pula dekat area sini. Dia break pula kosong, kita start tarik Fibo. Okay, kita tarik kat sini. Dia tak masuk golden ratio. Dia tak masuk golden ratio, kita kena tarik lagi. Pun tak ada masuk golden ratio, bermaksud ni height ni tak, height tu bukan height yang sebenar. Okay, kita tarik lagi, dia tak masuk juga golden ratio. Kita tarik lagi. Kali ni dia masuk golden ratio. Okay, sebab itu kalau korang tengok kebanyakan entry yang saya sharekan, apa result yang saya share di dalam channel, kita boleh nampak bagaimana kita akan hold order yang lama. Okay, hold order yang besar. Ini baru di time frame M30. Kalau di time frame yang besar, lebih besar. Even structure wujud di mana-mana time frame, kita boleh trade di time frame M1 sekalipun. Okay, saya pun selalu share bagaimana result di time frame M1. Alright, jadi benda ini adalah berulang dan structure berulang-ulang, dan kita nampak sekarang berlakunya rejection kat sini, sedang berlaku rejection. Okay, so itu sahaja asas tiga benda ni. Alright, define trend, nampak structure, define entry daripada height dengan low yang kita tanda, cari entry pada level golden ratio. Yang ini kita akan perincikan pada hari yang lain lah. Okay, hari ini kita buat pengenalan dahulu. And then define risk. Break level 100, kita akan cut. Maknanya kita tahu reversal akan berlaku. Kalau ini downtrend, reversal akan berlaku lah kalau dia break 100. Kalau yang ini break 100 ke bawah, bermaksud reversal downtrend akan berlaku. Okay, yang ini kita nampak daripada downtrend reverse ke uptrend. And reversal punya key adalah kosong jadi 100. Bila breaknya 100, automatic kosong kat sini jadi 100. Okay, so korang tengok bagaimana Fibo saya plot.
saya akan plot untuk downtrend 100 dekat atas, kosong dekat bawah. Okay, ada orang kata ni terbalik. Saya tak kisahlah. Ini cara saya plot. Kenapa saya plot macam ni adalah kita tahu kekuatan ini adalah downtrend. Ya, kalau saya tarik dari sini pun right, dia masuk golden ratio. Kita boleh nampak. Okay. Kita bila kita nampak ini trend adalah kosong ke 100. Bermaksud bila retracement ini berlaku, retracement ini berapakah persen kekuatan retracement berlaku? Okay. Jika retracement berlaku hingga ke 100, bermaksud seller dengan buyer sama-sama kuat. Jadi dekat situ kita akan, orang kata kita akan tergugat sedikit dari segi kita punya keyakinan untuk trade. Okay, sebab itu kenapa kita hanya mencari pada level golden ratio. Sebab kekuatan seller masih kuat berbanding kekuatan buyer. Okay, yang terbaik adalah pada level 382 hingga 50. Alright. Itu cara mencari, itu sebab kenapa saya tarik Fibo macam ni. Saya mengukur kekuatan retracement. Saya tak mengukur kekuatan market turun. Okay. And then bagaimana kita kawal risk? Risk ada dua cara untuk kita kawal. Sama ada kita cut pada level 100 ataupun kita hedging selepas break saja 61.8. Yang itu pun saya akan kongsikan kemudian. Okay. Kenapa kita hedging? Sebab kita tunggu next structure dia, dia nak high, nak naik, nak buy ataupun dia nak sell. Sebab bila kita define, faham trend, bila-bila masa berlakunya breakout atau reversal, kita senang untuk counter balik. Okay, kita sell dekat sini. Okay, kita masuk sell dekat sini. Dia break 61.8, kita masuk satu order buy dekat sini. Okay, kita sell, kita buy. Right. Bermaksud kita akan sedang kita akan float negatif dalam range 60 pips sebagai contoh. 60 pips berlakunya breakout, kita akan masuk buy pula. Okay, kita akan masuk buy. Buy yang baru pastikan profit 60 pips. Okay. Dekat sini dah profit 60 pips, dah boleh cover kita punya hedging dekat sini. Okay. So kalau kita terus hold, bermaksud kita akan net profit. Daripada sini katakan 38, sampai ini 200 pip, tolak 60 pip, kita still profit 220 pip. Okay, kenapa saya hedging, itu pun saya akan terang kemudian. Jadi untuk hari ini sebenarnya kita buat pengenalan dulu. Kita tak perlu pergi kepada perkara-perkara yang yang susah dahulu. Okay, so kenapa ianya dinamakan seni asas? Sebab memang kami, memang saya menggunakan perkara-perkara asas trading saja. Okay. In fact, ini semua analisa daripada minggu-minggu yang sebelum ni lagi. Okay. Daripada buy, kemudian daripada sell bagaimana. Kalau tengok kat channel lah, banyak kita sell EU. Alright, kita pun banyak buy EU. Okay, semua ni. Golden ratio, golden ratio. Cuma ni ada multi time frame. Which yang saya akan kongsikan pada lain hari. Okay. So okay, ada, kalau ada soalan boleh gunakan fungsi chat untuk tanyakan soalan. Okay, kalau tak clear saya akan cuba clearkan. Okay, so basically untuk petang ni pengenalan dahulu, esok baru kita masuk kepada perkara yang lebih detail pada level golden ratio, level mana kita nak pilih untuk kita entry. Alright, lepas tu bagaimana multi time frame berlaku, kenapa kita kena tengok multi time frame. Alright, sebab time frame besar adalah untuk kita tengok arah dan agak tidak sesuai untuk kita tengok structure time frame besar. Sebab time frame besar melibatkan risk yang besar. Sebagai contoh kita nak sell. Okay, golden ratio 382 ke 100 ni pun dah 500 pip. Okay, sebab itu kita pergi ke M30. Okay, kita boleh even pergi sampai ke M5. Tak ada masalah. Even di M5 pun ada structure dia tersendiri. Alright. So seperti kalau kita tengok EU ni, ini adalah level high dia.
Dan ini adalah level low dia. Okay. Selagi dia tak break low, fokus adalah buy. Okay. Fokus adalah buy. And then kalau dia break low, kita jangan risau, kita tahu trend tu nak ke mana, kita just cut loss, kita tunggu dot counter balik sell. Dia akan profit balik. Okay. Jom kita lukis daripada awal sampai akhir bagaimana struktur semua ni wujud. Okay. And then kita boleh nampak semakin lama semakin susah untuk kita cari entry sebab market berkembang. Okay. So kalau kita ada entry dekat sini pun kita akan run profit dengan yang sangat besar. Okay. Then reversal berlaku dekat sini. Dan ni pun nanti kita akan fahamkan adakah kita perlu tunggu break level 100 ni baru kita cari sell sedangkan market dah turun banyak. Tak. Sebab kita ada juga major dengan minor retracement. Okay. Kita ada minor trend dengan major trend. Okay. Market time frame lain, major trend dengan minor trend pun lain. Jadi kalau kita tarik Fibo pada minor trend ni pun benda yang sama juga. Alright, so jangan risau, korang cuba, nanti saya dah buat recording, nanti korang tengok sendiri dalam, saya akan upload pada channel tu, korang tengok sendiri. Alright, kalau tak faham nanti korang bolehlah bertanya, okay, tak ada masalah pun, saya akan bantu. Okay, sama ada korang ahli ke tak ahli ke, saya tak ada masalah. Okay, so itu saya rasa, ada lagi soalan? Dah faham sikit-sikit, cuma kena ulang video 2-3 kali lagi. Alright, tak apa, ulang je. Okay, sebab kita buat benda berulang. Okay. Apa maksud kita follow the trend? Kita selalu ada satu istilah, trend is your friend. Tetapi di sinilah selalunya masalah trader. Sebab semua harga, kita semua melalui benda yang sama lah. Kita rasa kita dah naik terlampau tinggi. Jadi kita fokus untuk sell. Okay, so kita sell, market turun sedikit tapi market sambung naik balik. Sebab itu, apa maksud trend dekat situ? Kalau kita faham market follow the trend, trend is your friend. Okay, even konsep Teori Do apa dia katakan, market adalah berterusan sehinggalah berlakunya reversal yang jelas. Okay, reversal yang jelas bermaksud bila dia break 100. Okay, bukan dia reverse sikit, kita kata reversal tak. Itu masih dalam lingkungan follow trend. Sebab itu kita nampak bagaimana market follow saja. Right? Waktu ni kita cari sell, waktu ni kita cari sell, waktu ni kita cari sell. Okay, sell kat ni mungkin kita profit lah. Tetapi kenapa tak kita buy dekat sini? Sebab risk untuk buy adalah kecil. Risk adalah untuk buy adalah kecil. Walaupun di time frame 30 sekalipun, okay, market pergi hingga 700 pips. Okay, sebab itu kalau korang tengok saya punya analisa gold. Okay, dari website. Saya ada sharekan satu analisa gold di time frame H4 bermula daripada bulan Mei dengan Jun lagi. Okay, bagaimana structure berlaku. Saya kongsikan mula-mula di sini. Break 100. Reversal berlaku. Ni saya just tanda pada major trend saja. Saya tak tunjukkan sebab bagi korang faham dulu dia punya asas ni macam ni. Then dia break 100. Okay, market naik break 100. Ini ada minor trend. Okay. Okay. Okay, reject. Break pula 100.
kosong di sekarang ni nak pergi mana? Alright. So sebenarnya kadang-kadang dalam trading ni kita tidak perlu fokus kepada banyak pairs. Kadang-kadang cukup kita fokus satu pair tetapi kita follow pair tu. Okay, cuma nak pilih pair tu yang itu yang perlu practice lah. Korang kena practice. Tapi macam saya cakap, kalau korang tarik Fibo ni, nampak structure, insyaAllah korang nampak rejection kebanyakan akan berlaku di dalam level golden ratio. Okay. Apa-apa pun korang kena test. InsyaAllah ini sangat mudah je. Tak ada apa-apa tools-tools lain ke untuk korang guna, tak ada. Okay, selepas tu kalau korang nak gabung dengan apa-apa teknik yang korang faham, contoh BBMA ataupun SND ataupun SNR, tak ada masalah. Ilmu yang korang ada tu korang still pegang, tetapi cuba korang apply, masukkan seni asas dalam ilmu tu, insyaAllah korang punya apa orang kata trading tu akan bertambah baik lah. Okay, sebab di dalam group saya pun saya selalu cakap benda yang sama. Apa saja ilmu yang korang ada, korang pegang, tetapi cuba masukkan seni asas dalam ilmu tu, insyaAllah korang akan nampak lebih jelas. Okay. Alright. So soalan kecil, saya tak sure pula. Mungkin jugalah sebab sepanjang minggu PKP ni saya punya orang kata network pun macam kurang stable kat area saya ni. Kan? Sebab sebelum ni dari webinar-webinar saya dalam group pun kadang-kadang terkeluar. Alright, tapi tak apalah, kita ni nanti korang boleh tengok balik, buat revision balik apa video ni, tengok balik slow-slow lah. Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada soalan, esok waktu yang sama pukul 3 saya akan kongsikan lagi. Macam biasa, tunggu di dalam channel. Okay, yang mana dalam seni asas tu, tunggu di dalam group, saya akan bagi link, korang join. Right? So itu saja daripada saya untuk petang ni. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.